الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على نعمه الظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله ليبلغ رسالته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله بفعل ما أمركم وترك ما نهاكم عنه. Saudara dan jemaat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik, di bulan yang baik ini. Mudah-mudahan saudara dan jemaat sekalian, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sentiasa diberikan perhatian yang sewajarnya oleh kita dan menjadi bekalan yang sewajarnya di negeri akhirat insya-Allah. Saudara, ikatan kekeluargaan merupakan perisai untuk melindungi setiap anggota daripada apa jua yang boleh membawa kepada penderitaan hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan supaya setiap ketua keluarga memastikan diri mereka sendiri dan juga seluruh ahli keluarga, isteri-isteri dan juga anak-anak mereka terselamat daripada penderitaan hidup, sama ada di dunia mahupun di akhirat, dan juga daripada sebab-sebab yang menjerumuskan mereka boleh jatuh ke dalam azab neraka di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maksudnya, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka yang mana bahan bakarnya iaitulah manusia dan juga batu berhala. Maka neraka itu dijaga dan juga dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tidak tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka saudara-saudara dan jemaat sekalian, bagi menentukan arah manakah keluarga hendak dibawa supaya terhindar daripada amaran Allah taala itu, maka Allah memberikan panduan dengan firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya bahwa ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dengannya, dan dijadikan di antara kamu itu perasaan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir. Saudara-saudara jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Rum yang kita dengar sebentar tadi, maka setiap ahli keluarga perlu dibimbing untuk mendapat kebahagiaan di dunia mahupun di akhirat. Setiap ketua keluarga bukan sahaja bertanggungjawab sebagai pelindung dan juga penyelamat, akan tetapi sewajarnya menjadi sumber kehidupan yang selesa, aman dan juga damai
iaitu kehidupan yang sakinah, yang dibina di atas dasar kasih, yakni mawaddah, dan juga sayang, yakni rahmah. Maka justru itu keluarga sakinah merupakan arah tuju yang sewajarnya menjadi matlamat setiap ketua keluarga dan juga suami isteri. Saudara, apakah itu as-sakinah? Antara maksud as-sakinah ialah ketenangan, keamanan, kehormatan, perlindungan dan juga kasih sayang berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum yang kita dengar sebentar tadi. Maka as-sakinah adalah hasil daripada sikap dan juga tindakan yang diambil oleh setiap pasangan untuk membolehkan pasangan masing-masing menikmati keselesaan dan juga ketenangan. Oleh kerana pasangan suami isteri biasanya mempunyai anak, maka seharusnya as-sakinah ini juga dihayati sama oleh mereka, yakni anak-anak. Maka dengan itu, setiap ahli keluarga sama ada suami, isteri mahupun anak-anak perlu bekerjasama bagi membina kebahagiaan ataupun as-sa'adah dalam suasana penuh sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Sedang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dan kedudukan dalam masyarakat sebenarnya tidak menjadi syarat yang membawa kepada as-sakinah dalam sesebuah keluarga. Apa yang penting adalah kesedaran dan juga usaha setiap anggota keluarga itu demi mencapai melalui kasih sayang yang berlandaskan kepada panduan yang betul, iaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru itu setiap orang, terutama ketua keluarga, hendaklah berazam, berusaha dan menjadi tenaga penggerak yang utama bagi membina keluarga as-sakinah, iaitu sesuai dengan prinsip transformasi Terengganu Baharu, iaitu keluarga bahagia, rakyat sejahtera. Maka antara langkah-langkah yang boleh kita buat untuk mencapai hadaf ataupun tujuan keluarga as-sakinah itu, yang pertamanya, setiap pasangan hendaklah sensitif kepada kewajipan dan juga tanggungjawab masing-masing, termasuklah menghormati mertua dan keluarga pasangan. Maka mereka hendaklah saling menghormati dan mengasihi, saling memahami, bertolak ansur, memberi layanan yang terbaik, saling mempercayai dan juga menutup keaiban ataupun rahsia pasangan masing-masing. Mereka juga perlu menangani masalah masing-masing secara bersama, jangan dihebohkan kepada orang yang lain. Maka berbincanglah dengan menggunakan pemikiran dan juga tindakan yang berhemah tanpa ada emosi. Maka dari satu segi, masing-masing hendaklah bersabar dan menerima kekurangan serta kelemahan pasangan masing-masing. Langkah yang kedua, sidang jemaah sekalian, bagi mencapai keluarga yang sakinah, iaitulah dengan kita menzahirkan syiar Islam dalam keluarga kita, iaitulah sentiasa iltizam kepada hukum-hukum dan juga peraturan syariat agama Allah. Mendidik dan berkomunikasi dengan anak-anak hendaklah berasaskan kaedah pendidikan nabawi, seperti mana menanam keakidah seawal usia kepada anak-anak kita, memastikan mereka boleh dan juga mengerjakan ajaran agama ini, terutamanya ibadah salat serta membaca Quran. Maka mereka semua, yakni anak-anak, perlu dididik untuk menghormati juga ibu bapa mereka dan menyayangi setiap ahli keluarga mereka. Langkah yang ketiga, iaitulah menghindari kekasaran dan juga penderaan fizikal ataupun mental. Jauhi celaan, penghinaan ataupun unsur-unsur yang memperlekehkan di antara sesama anggota keluarga, walaupun bertujuan sebenarnya untuk membetulkan kesilapan ataupun mendidik. Maka budaya sindir-menyindir, cela-mencela ini sepatutnya diambil perhatian sewajarnya oleh ketua keluarga dan juga anggota ahli keluarga itu. Yang keempat, memastikan bahawa keikhlasan adalah asas hubungan antara pasangan dan juga ahli keluarga yang utama. Yakin
bahawa Allah dan juga keridaan Allah Ta'ala itu adalah di sisi keluarga yang sakinah, bukan unsur-unsur lain seperti kepentingan ataupun keuntungan diri yang perlu diperjuangkan. Bukan apa yang dapat, tetapi apa yang disumbangkan demi kebaikan dan kebahagiaan setiap ahli keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha wa la ta'dhuruhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Suratul Nisa ayat ke-19 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita-wanita dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana ingin mengambil balik sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara baik. Kemudian jika kamu bencikan mereka, boleh jadi mungkin kamu bencikan sesuatu yang ada pada mereka, sedangkan Allah Ta'ala menghendaki untuk menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين التائب من الذنب كما لا ذنب له. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه وسلطانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله يعينكم على فعل الخيرات ويحفظكم من جميع المحظورات. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah, maka Allah pasti membantu saudara-saudara sekalian dalam urusan melakukan kebaikan dan memelihara saudara-saudara daripada terlibat dengan perkara yang dilarang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, marilah kita mengenang jasa Rasul kesayangan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangan baginda dalam membawa ajaran Islam yang suci ini. Sayang dan kasih kita nyatakan dengan sentiasa berselawat kepada baginda, kerana perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran Suratul Ahzab ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas baginda serta ucapkanlah salam sejahtera dan juga penghormatan ke atas baginda dengan sepenuh hati. Sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan para malaikatnya untuk menyampaikan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi melayakkan kita bersama dengan baginda dan mendapat syafaat baginda pada hari kiamat kelak.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وتلك الصف ربك الصف يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahilladzi